bertengkar, konflik untuk mencari solusi, bukan menyalahkan. Ya, misalnya masalah apa? Wah, salah pilih jalan lalu macet. Nah, berdebatlah, lewat sana saja. Enggak, jangan lewat sini. Tapi jangan bilang, kamu sih lewat sini salah tadi. Ah, itu namanya masa lalu mencari kesalahan. Wah, kita bertengkar, gimana cara menyicil cicilan ini? Mana yang harus dibayar? Ah, jangan, kamu sih kemarin belanja. Nah, itu enggak usah ya, jangan mencari yang salah. Karena tidak usah disalahkan saja ketika membahas konflik, misalnya sumber pertengkarannya uangnya nggak cukup. Percaya saya, walaupun dia tidak mengaku, dalam hatinya pasti dia berkata, waduh, kemarin saya beli barang kebanyakan sih, saya yang nggak perlu saya beli. Nah, bahkan kalau nggak disalahkan, ada kemungkinan dia mengaku salah. Tapi kalau disalahkan, ya bukan mencari penyelesaian gitu ya. Jadi carilah penyelesaian dan bukan menyalahkan pasangan.